Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Mendagri. Dalam kesempatan itu, Al-Haris memastikan pemerintah provinsi akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pangan yang menjadi acuan pergerakan inflasi. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan strategi pengendalian inflasi di daerah sesuai instruksi pemerintah pusat, khususnya untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pangan yang selalu menjadi pemicu inflasi untuk tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris usai mengikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi secara virtual di ruang Fitcon Rumah Dinas Gubernur Jambi Senin 13 Mei 2024 pagi. Langkah tersebut akan dilakukan pemerintah bersama tim pengendalian inflasi daerah, khususnya untuk komoditas-komoditas yang diwaspadai dapat menimbulkan inflasi. Adapun inflasi Provinsi Jambi bulan April lalu sebesar 3,93%. Angka ini alami kenaikan jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,84%. Menurut Gubernur Jambi Al-Haris, salah satu pemicu kenaikan inflasi ini yakni tingginya inflasi di Kabupaten Kerinci yakni mencapai 6,09%. Pagi ini kita lihat bahwa sesungguhnya perkembangan untuk dua kota, yaitu Kota Jambi dan Buko, masih stabil. Kita masih di angka 3, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah naiknya inflasi di Kerinci. Karena Kerinci salah satu kota kabupaten yang juga menjadi objek penilaian daripada PPS. Kenaikan luar biasa, 6, sekian. Separuhnya kota dan sudah penuh gitu kan. Nah, ini mempengaruhi inflasi kita. Nah, masalahnya adalah barang-barang komoditi yang ada di Kerinci yang tadinya pemasok ke daerah Jambi ini hari ini terbuat oleh orang luar Jambi. Misalnya mereka supply ke Padang, ke Bengkulu misalnya. Nah, ini berpengaruh. Kenapa? Karena hukum dagang, pedagang cenderung menjual ke mana harganya lebih tinggi, itu masalahnya. Lebih lanjut, Al-Haris juga mengatakan tingginya inflasi di Kerinci disebabkan banyaknya petani yang menjual hasil panen ke pembeli dari luar Provinsi Jambi, sehingga membuat pasokan dalam daerah berkurang. Untuk mengatasinya, Al-Haris akan melakukan pertemuan dan koordinasi dengan TPID Provinsi Jambi terkait pengendalian inflasi di Kerinci, termasuk akan menginisiasi pengadaan toko TPID di Kerinci. Rian Chanchen, JEK TV, melaporkan.